Yo, halo, balik lagi sama channel gua. Nah, di sini gua mau ngasih pemberitahuan sedikit nih buat semua penonton yang main Ayo Dance di manapun kalian berada ya. Gua bakalan update tentang Ayo Dance itu dua kali dalam seminggu. Nah, harinya sih yang mau gua tentuin, hari utamanya adalah hari Rabu terus hari Jumat atau Sabtu ya. Jadi kemungkinan nanti gue akan bikin pemberitahuan, pokoknya yang pasti hari utamanya tuh hari Rabu. Nah, kenapa dibikin dua hari? Nah, gue pernah bilang di channel ini pas pertama kali update tentang Ayo Dance kemarin itu, gue pengen ngeramein lagi klub Somet. Nah, salah satu caranya adalah gue pengen bagi-bagi giveaway. Jadi hari ini tuh gue baru aja lisensi yang benar-benar sebenarnya lisensi gampang sih, level 45 ke level 46, tapi susahnya ampun deh, atau mungkin karena gue udah mulai culun kali. Biasanya main ini tuh nggak nyampe 2 sampai 3 kali play, ini sampai 7 kali play gagal deh. Habis pikir ya. Gimana gagalnya, mungkin habis ini bisa dilihat lah oleh teman-teman sendiri ya. Gue nggak sampai 7-7 sih masukin semua, tapi gue cuman bikin 2 video, yang satunya gagal, yang satunya berhasil. Nggak sampai 7-7-nya, karena menurut gua absurd banget ini kalau sampai 7-7-nya masuk ke situ, yang ada jadi bahan lawakan ya. Udah macam level 45 ke 46 doang gagal lagi kan, aduh apa nampunan. Udah, cek aja videonya ya. Nah,
Coba, itu bagaimana? Ya, tenang saja. Aku akan jelaskan semuanya. A few inches later. Hey, what the business do? And I'm gonna slow this shit down for the ladies. Get to night get on the hunt and I got go shoot for you L O V E S I P T in jungle so could fly put it through my net try get on my net I turn on down the top high my gun the pitcher what's I am so yeah you know the you could on my get put back up on me난 사냥꾼 난 이 선녀라면 그럼 나는 나무꾼 목이 좀 아파도 나는 너의 바라기 너도 나를 원하길 바라고 말하지 너와 마주쳤을 때 어찌할지 몰라 주물 돼 그럼 내게 손 내밀어 꿈에 마음은 너무 확실했던 거 Hey, what the business do? Ya, tadi adalah video hasil lisensi gue nih. Nah, kenapa charnya cewek? Nah, char itu punya koplo gue kebeneran mainin charnya dia supaya naik dari 45 ke 46. Percaya nggak percaya, tadi itu gue mainin itu char sempet rollback dong sampai gue panik ya kan, udah mah susah 7 kali ngulang, aduh, emang karena gue udah mulai culun kali ya, jadi, ya udahlah yang penting berhasil, siap, iya, sekarang gue masuk ke sesi giveaway, nah, kenapa nih ada giveaway di sini, seperti halnya waktu gue upload video percobaan kemarin. Gue kan bilang gue pengen mengembangkan lagi dan meramaikan lagi klub Soulmate. Nah,
Dengan cara inilah gue ingin meramaikan lagi dan mentenarkan lagi klub soulmate tersebut. Nah, yuk langsung aja. Caranya buat kalian yang ingin ikut giveaway ini adalah kalian subscribe channel ini, kemudian kalian kasih komentar di bawah video ini, komentar alasan kalian kenapa masih bermain Ayoden sampai saat ini. Oke. Jadi nantinya komentar-komentar kalian ini akan gua pilih beberapa orang yang beruntung. Nah, beberapa orang yang beruntung ini tergantung dari banyaknya yang memberikan komentar pada video ini. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Kalau yang komentar sekitar 10 sampai 20 orang, mungkin gue cuma kasih 2 sampai 5 giveaway dengan nominal yang akan diumumkan sekaligus dengan pengumuman pemenang-pemenang atau enggak yang beruntung mendapatkan giveaway dari channel ini. Nah, kemudian jika yang siapa tahu nih ya, enggak, gua enggak tahu pemain Ayoden banyak banget yang komen gitu, katakanlah tembus 100 nih, tentunya gua pasti akan memberikan giveaway tersebut 5 sampai 10. Jadi gue pilih secara acak dari 100 komentar itu 10 orang yang beruntung gitu. Kemudian ini kan gue pilihnya secara random nih, dari apa namanya, aplikasi khusus buat ngambil komentar pick random. Itu bukan berarti kalian harus komentarnya random juga, enggak. Gue pengennya kalian komentar tentang alasan kalian benar-benar kenapa sih main Ayodance dari dulu sampai sekarang. Nah, di dalam komentar tersebut cantumkan alamat email kalian. Nanti alamat email ini buat gue ngasih nih giveaway-nya dalam bentuk kode voucher atau apapun nanti yang bakal gue kasih, tapi melalui email tersebut. Ya, jadi sekian dulu video dari gue saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan gue ya, karena gue terus terang dari awal mulai keluarnya video tentang Ayoden sini dan gue mulai memberanikan diri untuk bicara di depan channel seperti ini, masih banyak banget kekurangan gue. Tapi gue pasti akan lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, gue tunggu komentar kalian dan tunggu juga ya updatean selanjutnya tentang Ayodance dari channel gue ini tiap hari Rabu dan tiap hari Jumat atau Sabtu. Yuk, sampai berjumpa lagi di bahasan Ayodance berikutnya. Dadah.